Salam kenal ya Pak, kita akhirnya Iya, ketemu Bu di Vivi. Gilek ya Pak, dari Iya, tahun iya. lalu ya, Salam saya kenal sudah sih. Pak. Ya, ya ini Iya. kami dari Pani Sekuritas sebagai bentuk komitmen kami ke nasabah buat edukasi pada umumnya nasabah kami juga para pelaku pasar pasar modal secara keseluruhan ya Pak. Kita sebagai Iya. pelaku punya pengen gitu buat kasih edukasi supaya menjadi pelaku pasar modal di kita menjadi lebih baik ya Pak. Ya, jelas Bu Vivi. Iya. Nah ini mungkin saya akan perkenalkan secara singkat ya Bapak Parahita Irawan kali ini. Saya udah punya bukunya nih Pak dari zaman dulu udah kuning-kuning. Nggak ada sekarang ya Pak. Itu gara-gara Bu Vivi posting jadi banyak yang nanyain karena padahal sudah nggak ada lagi sekarang. Pak bikin cetak Pak. Kalau saya masih senang pegang bukunya Pak daripada Oh PDF. gitu ya. Iya. Oh iya. Nah ini. Oke. Ini buku ini udah dari zaman dulu ya. Saya dulu saya simpan Oh. terus ini salah satu buku yang suka saya bongkar-bongkarin. Nah ini Iya. Bapak Parahita Irawan ini udah dari tahun berapa ya Pak? Mulai di Dua ribu dunia 2000 empat, ya, Bu Vivi. 2004. Dua Nah ribu ini empat, ya cukup ya. lama tayangnya ya. Juga di investasi jalanan ya Pak. Nah Ya, ini betul. mungkin saya perkenalkan ke audiens di Panin ya Pak. Nah kita kan kalau Ya, Panin silakan. kan kita pinginnya tuh nasabah kita bisa untung gitu ya Pak. Gak cuma transaksi transaksi tapi nanti bocor rugi lagi cut loss lagi FOMO cut Ya. loss FOMO cut loss. Nah tapi kita kalaupun nggak terlalu ngerti fundamental basic-basicnya minimal kita mesti tahu poin-poin pentingnya ya Pak supaya kita Ya, nggak betul. FOMO dan nggak cepat cut loss gitu ya. Karena kalau cepat cut loss, lama-lama kita nyetor terus juga habis ya Pak. Nah ini Iya. kita mau interogasi Bapak Parahita dulu ya Pak. Nah Ya, ini oke. Terima kasih. mungkin Bapak kita silakan menyapa peserta sambil memperkenalkan diri latar belakang Bapak apa, terus kegiatan sehari-harinya apa. Dan terus kalau saya lihat IG ya Pak, IG Bapak tuh bagus banget, saya suka tuh lihat ya. Karena kan beberapa orang yang belajar bisa baca dari tulisan, dari buku, tapi ada yang dari dengar, nonton YouTube. Nah kalau Bapak visual tuh Pak, visual baca, jadi kayaknya, oh ini cuma satu lembar, oh ini dari berlembar-lembar buku, ada di dalam satu lembar gambar. Nah itu Iya, kenapa iya. Pak kita bikin kayak begitu nih, saya pengen tahu nih Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya manggilnya Bu Vivi atau siapa ya, Mbak Vivi atau ya, kayak masih enggak. Kamu juga boleh. Ya, oke, selamat malam semua teman-teman semua dari Panin Sekuritas sama teman-teman semua yang hadir di IG Live malam ini. Senang sekali ya bisa hadir di sini. Kita sebenarnya saya lebih sering ngomongnya sharing ya, artinya kan masalah mungkin kalau seandainya saya relatif sudah lama gitu ya di saham gitu ya, bukan berarti lebih gimana gitu ya, cuman lebih lama aja gitu intinya. Jadi saya memang dulu awalnya kan, kalau mungkin Bu Vivi tahu dulu saya kan punya blog ya, awalnya punya blog ya, jadi suka nulis panjang-panjang gitu kan, kadang ya macam-macam gitu panjang-panjang. Terus seiring dengan waktu sempat vakum tuh saya untuk sharingnya. Jadi ya benar-benar fokus di invest, waktu itu kerja juga ya masih ya waktu itu. Terus kemudian sekitar tahun 2021 ya mulai aktif lagi di Instagram. Tapi saya pengen ini kan lihat Instagram ini kan konsepnya beda sebenarnya, dan saya ini kebetulan sekali pas gitu ya. Artinya selama ini kayaknya kalau cuman tulisan itu kayaknya ya mungkin banyak yang capek juga bacanya gitu ya. Saya coba gimana challenge buat diri saya sendiri gitu ya. Gimana caranya ngemas itu ke media yang kompak gitu ya, tapi tetap message-nya dapat gitu. Nah itu kan itu challenge gitu ya. Dan itu ya ya lumayan gitu ya. Maksudnya responsnya bagus dari teman-teman, dari pembaca gitu. Dan saya memang kan semangatnya memang edukasi dari dulu ya memang ya. Cuman formatnya aja yang beda. Kalau untuk latar belakang saya sendiri, saya ini ya investor biasa ya. Saya itu engineer sebenarnya, saya itu. Saya engineer yang kebetulan belajar untuk investasi.
Ya, dari Raksadana dulu awal, dulu saya memang saya cukup anu juga ya, waktu itu kagum juga ya sama Raksadana Pandin ya, itu bagus. Iya. Saya itu terkenal karena saya lihat memang itu value investing banget lah gitu, stylenya saya tahu gitu ya, agak nggak umum gitu dibanding yang lain gitu ya. Beda gitu, dan itu keren. Makanya saya tahu banget juga. Terus kemudian saya mulai ke saham, jadi sambil belajar terus kemudian paham ya apa yang saya pikirin, ya saya coba tulis di blog, terus kemudian itu jadi buku yang tadi. Nah, kenapa namanya investasi jalanan? Karena itu sebenarnya dari straight investing ya, karena memang saya memang ada, memang terus terang saya ada background finance juga. Selain engineering, background finance. Dan memang kalau saya pikir-pikir, wah kalau benar-benar teori saya tuliskan gitu ya, susah lah itu ya, ribet gitu. Sementara saya kan juga ada praktek gitu ya, benar-benar investasi gitu, terus coba saya gabungkan gitu. Artinya gimana caranya ini audiens tuh bisa ngerti gitu loh. Artinya dengan mindset yang benar untuk berinvestasi gitu, tapi sekaligus juga nggak boring-boring banget gitu ya untuk lihatnya gitu. Kalau cuman angka tulisan gitu, capek gitu kan. Jadi coba dibikin visualnya ya. Jadi artinya memang ya benar-benar kayak jalanan. Jadi saya coba pindahkan itu yang teori yang dari mungkin dari textbook segala macam, saya coba kemas dengan gaya yang lebih santai gitu ya, mungkin lebih fun. Ya namanya investasi jalanan, seperti itulah Bu Vivi. Oke, nah ini karena latar saya sendiri belakang. Memang nggak independen ya, soalnya independen juga. Jadi kita dibantu sama Pak Parahita ya, ibarat buku, satu buku sama satu postingan IG di Bapak Parahita, kita bisa dapat. Intisarinya anak-anak gitu ya, Pak. Iya. Nanti kan, oh ini cuma Iya, ini, betul, betul. Ini. Ya, sebenarnya ya. Nah, ini kita, Iya, kita iya betul. Ibu, kalau yang susah baca, kadang-kadang, ya kalau yang nggak konsen juga baca 2 hari, 1 halaman, bingung ini, apalah, balik lagi gitu. Tapi kalau lihat gambar kan, oh ini ke sini gitu ya. Kita kebantu banyak, Pak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, ini Pak, nah, kan, jadi ini tuh terjemahan buku dicampur sama pengalaman Bapak, berarti aplikasi ya. Jadi udah sama prakteknya ya. Nah ini Pak, saya kalau menurut Bapak ya Pak, Bapak kan udah ngelewatin beberapa fase lah ya, pasar naik, pasar turun. Nah ini yang Bapak bisa ambil kesimpulan ya. Kalau menurut Bapak, kita kan sering dengar tuh Pak, belilah perusahaan yang bagus, belilah di harga yang bagus. Nah, kadang-kadang kita tuh suka lupa tuh beli ya perusahaan bagus aja gitu. Tapi nggak ada harga bagusnya tuh di berapa, Pak. Jadi, mahalan. Oh, kalau nggak berani beli murah. Gitu. Nah, ini mungkin kita bahas yang menurut Bapak ya. Perusahaan yang bagus tuh seperti apa sih? Oke. Ya, simpelnya sebenarnya, ya memang dia perusahaan bagus ya. Itu dari sisi bisnisnya ya. Jadi harus menguntungkan, yang jelas. Bagus, menguntungkan. Maksudnya dalam jangka panjang ya, bisa aja soalnya satu perusahaan itu ya sama seperti bisnis gitu, bisa naik-naik turun itu ya biasalah, asal jangan keseringan turunnya gitu ya. Artinya memang secara overall dia jangka panjang bagus, dia kasih return kalau kita ROI ya, return on equity bagus. Jadi terus kemudian kita lihat sendiri dia bisa tumbuh, utangnya nggak gede, nggak butuh utang gede-gede. Terus cash flow-nya juga bagus, lancar gitu. Nah itu biasanya saya lihat kalau dari situ. Terus manajemennya bisa lumayan, bisa dipercaya lah istilahnya. Kalau lihat manajemen itu kan memang sangat-sangat apa ya, subjektif gitu kita ngelihatnya ya. Tapi bisa kita lihat dia manajemennya terbuka nggak sih ke investor gitu dia. Apakah kalau ada something problem dia akan cerita ke investor atau enggak? Itu bisa lewat public expose atau mungkin lewat laporan tahunan kan bisa kelihatan mereka bergaya berceritanya seperti apa. Saya itu sangat memperhatikan itu Bu Vivi dari track record-nya. Dan kalau harga, masalah harga ya itu kita ngomong ke valuasi ya. Artinya valuasi itu bisa dibikin sangat kompleks, bisa juga sangat sederhana. Tapi pada dasarnya saya itu lebih suka kalau memang ya tanpa harus ngitung yang panjang-panjang kali lebar gitu, udah kelihatan ini murah sebenarnya gitu loh. Artinya
Itu yang saya cari, dan itu memang nggak, ya, agak jarang sih kesempatan seperti itu. Tapi kalau memang mau kompleks ya bisa juga gitu ya. Tapi kalau sampai kompleks sekali, terus ternyata harganya ya nggak murah-murah banget juga ya, itu agak-agak ribet juga sih. Makanya saya lebih suka kalau dia itu memang udah benar-benar kelihatan murah lah gitu, kalau valuasi. Ya kayaknya Itu sih, Bu Vivi. Ya, itu pakai simpel dia udah kelihatan murah gitu ya Pak. Iya, betul. Nah itu kalau kalau murah itu menurut Bapak, Bapak lihatnya dari mana Pak? Oh, kalau yang paling sederhana ya per aja ya, itu per. Artinya secara umum ya kita lihat per itu kan ya nggak lihat cuma satu angka gitu ya, kita bandingkan mungkin secara historical dia pernya di berapa gitu ya selama ini dijual ya. Ini dengan asumsi dia nggak ada perubahan macam-macam fundamentalnya. Per itu misalkan katakanlah biasanya dia main di katakanlah di 10 sampai 15. Kemudian nggak tahu nggak ada angin, nggak ada apa, atau mungkin marketnya memang lagi kayak tahun 2020 lah marketnya jatuh, atau tahun 2008 marketnya jatuh, dia bisa di single digit gitu kan. Tahu-tahu dapat per 5, per 6. Sementara kita lihat mungkin bisnisnya ya mungkin ada sedikit ya kesandung sedikit, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah. Ya itu bisa jadi bargain juga. Itu kan udah kelihatan kalau biasanya dia main di per 10, kita lihat pertama dari historical dia main di 10, 15, kemudian sekarang main di per 5. Bisnisnya nggak ada masalah. Terus dibandingkan sama kompetitornya juga dia lebih rendah. Nah itu memang dari kelihatan mata aja sudah murah. Cuman memang kadang-kadang nggak PD-nya itu yang susah memang. Kan gini kadang, ini murah kenapa ya? Jangan-jangan ada masalah lagi, gue nggak tahu gitu. Dari curiga. Itu yang memang bikin susah. Oh, curiga ini ada apa curiga. Ya gitu? Kenapa kok tiba-tiba jatuh gitu? Itu. Ya ya itu yang susah memang. Terus dah. Nah, ya, itu murah, kalau memang itu, bisnisnya sesuai asumsi kita murah gitu. Itu Pak suka begitu juga Pak, kirain saya ibu-ibu doang yang begitu Pak. Iya, itu pasti ada keraguan tuh pasti ada ya, artinya kan kita kan pasti curiga. Ini kan biasanya dijual segitu kenapa jadi cuma segini, murah banget gitu, apa ada berita yang nggak saya baca gitu ya, atau ada berita baru, saya nggak tahu gitu kan. Ya pasti ada keraguan kayak gitu ya. Memang harus cari-cari info banyak sana sini sih kalau seperti itu, memang memastikan bahwa memang oke, nggak ada masalah yang serius kok sebenarnya itu Bu Vivi. Oke, jadi boleh diambil kesimpulan kalau yang bagus itu yang pasti profit perusahaannya ya Pak. Kalau rugi kan berarti ngurangin modal. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah, terus ada yang murah yaitu Bapak bilang, bandingin sama perusahaan sejenis atau sama per historical dengan catatan tidak ada perubahan fundamental dari perusahaan itu sendiri ya Pak. Nah itu kurang lebih. Ya, betul. Nah ini Pak, kalau Bapak sendiri ya, Bapak memperlakukan investasi Bapak dengan perhitungan yang simpel gini atau ada kompleks sendiri? Ah buat sendiri mas saya lama-lamain ah hitung gitu. Ada begitu nggak? Atau pakai FD ya, aja ya. Bapak hasilnya udah maksimal, udah cukup gitu Pak. Nah gini, ada beberapa macam memang Bu Vivi. Kalau kita ngomong, saya kalau secara umum itu mungkin bisa, ya nggak ribet-ribet amat sih. Biasanya saya pakai kayak apa ya, kalau saya ngomong equity bond mungkin mirip kayak DCF gitu ya. Tapi yang sederhana aja lah, saya nggak mau terlalu ribet. Artinya coba konservatif dengan asumsi yang masuk akal gitu. Itu untuk perusahaan yang gede-gede biasanya Bu Vivi. Kalau yang gede-gede itu kan jarang, ya big cap ya, itu kan jarang dijual murah biasanya ya. Artinya kalau murah-murah paling murah seberapa sih gitu artinya gitu ya. Tapi nggak ekstrim banget gitu murahnya. Nah itu mungkin saya mungkin agak-agak lebih detail sedikit itu untuk ngitungnya ya, faktor-faktornya terus gimana. Nah itu nanti yang kalau orang dibilang itu jadi core stock gitu ya di portofolio gitu ada beberapa. Tapi ada juga yang agak lucu-lucu, maksud saya lucu itu gini, yang mungkin dia second liners, even bahkan mungkin third liners, yang market cap-nya kecil-kecil, yang nggak kesentuh gitu ya sama institusi, mungkin biasanya kan harganya itu ya memang bisa, kalau murah itu bisa ekstrim banget murahnya gitu loh. Yang penting kita tahu itu murahnya kenapa, karena kalau memang ya logika aja kalau ada barang,
dia meskipun bagus, tapi kalau nggak ada yang minat, nggak banyak yang minat, nggak banyak yang tahu, biasanya ya harganya nggak akan naik-naik juga gitu kan, masih di situ juga. Tapi sebenarnya secara bisnis dia bagus, dia masih tumbuh, masih. Itu nanti itu yang saya mungkin cari yang agak murahnya itu dengan cara ini sederhana ya, tapi ya saya bilang tadi yang secara logika aja ini nggak perlu ngitung ribet-ribet, ini udah pasti murah gitu kalau untuk saham-saham seperti itu. Nah itu mungkin nggak, mungkin di portofolio nggak terlalu dominan sih, tapi ada biasanya saya yang seperti itu. Oke, jadi itu alfanya ya Pak yang kenceng ya, tertarik ya saham-saham kayak ya? Sapi dong. Sam Sarotis iya. Tiga jadi alfa iya, ya, itu Pak, menarik buat naikin lonjakan. Iya, soalnya iya. Kalau yang gede-gede itu kalau dari institusi banyak yang bahas sih ya, soalnya Bu Vivi ya, maksudnya dari analisis mungkin dari sekuritas, mungkin kayak dari Panin gitu kan, mungkin banyak ngeluarin gitu ya, katakanlah hasilnya. Ya saya kadang-kadang tinggal baca, mungkin ada something yang mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti saya coba cari sendiri gitu ya yang belum kejawab. Tapi kalau yang perusahaan yang kecil-kecil kayak gitu, itu kan benar-benar harus cari sendiri gitu. Ini info dari laporan keuangan, dari mana gitu kan. Beritanya dia perkembangannya gimana gitu, sebenarnya prospeknya gimana. Itu harus cari sendiri benar. Dan itu memang menarik sih kalau buat saya nyari-nyari yang seperti itu. Yang bedanya dari situ ya Pak, lebih kenceng ya biasanya ya persentase keuntungan ya. Iya, tapi harus sabar memang. Sabar sekali. Cari cara screenernya gimana Pak? Kalau cari lapis dua, lapis tiga begitu Pak? Kan jarang Oh muncul iya, ya, house gitu kan? Iya betul. Kalau kalau kan di BI sekarang udah ada 800, kalau cari kayak gitu memang agak ribet juga ya. Kalau satu-satu itu bacanya capek gitu. Biasanya pakai screener saya. Ngomong ya, soal saya kalau biasa, kalau mungkin yang kalau biasa pakai FT, yang punya FT financialtimes.com itu ada screenernya dia. Itu kita lihat aja. Kasih aja kriteria yang kira-kira nggak terlalu ketat gitu ya. Artinya kita bisa keluar mungkin 100 saham atau berapa gitu. Kita lihat aja yang market cap-nya masih nggak terlalu besar gitu ya. Terus mungkin justru yang, oh ini kok saya baru tahu ini ya saham ini. Artinya kenapa kok ini bisnisnya kinerjanya bagus loh. Tapi kok kayaknya jarang dengar gitu namanya. Nah itu tuh menarik tuh saya buat ulik-ulik gitu. Nanti saya lihat apanya gitu. Mungkin ini ada masalah apa ya sebenarnya dia ya? Kenapa kok dia masih murah banget seperti ini? Nah itu ya memang harus meluangkan waktu untuk ngulik sih kalau untuk saham seperti itu. Memang tapi kalau dapat sih gainnya bisa lumayan gede itu. Itu hidden itu gem aja. Ya Pak, itu ya mutiara ya, terpendam. Ya. Gak gampang nyari ya, nggak gampang sih ya. Jadi screenernya tuh mirip ya Pak yang bagus, tapi market kapitalisasinya yang kecil. Nah itu kali ya screener buat cari ya, kira-kira lapis 2, lapis 3 ya. Ya Bapak Ibu kalau misalnya mau main milih saham lapis 2, lapis 3 ya, ini seperti ini ya kalau paparan kita ya. Pak, saya mau nanya Pak, kita kan misalnya ada lagi di kuartal ketiga, kuartal kedua gitu ya Pak. Bapak kalau lihat apaan ya, Bapak lihatnya pakai angka yang sudah kuat di tahun kan, atau year to date, atau ITM Pak, sampai TTM ya. Saya cenderung saya pakai TTM ya, trailing 12 months itu. Jadi memang lihat 4 kuartal ke belakang saya lihat 12 bulan. Kalau kadang-kadang ada yang mungkin ada juga yang lebih suka di setahunkan, cuman kalau saya buat saya kalau di setahunkan tuh masalah saya di seasonality. Artinya mungkin kalau kita baru di kuartal 2 ini katakanlah ya, kita setahunkan kali 2 kan berarti kan nilainya. Itu kan nanti nggak nangkep kalau di kuartal 3, kuartal 4 itu biasanya polanya beda patternnya untuk labanya gitu ya. Mungkin ada yang mungkin pas Lebaran atau pas Nataru itu kan ada di kuartal 3-4, sementara kita cuma ambil 1-2 ya mungkin agak kurang mewakili, makanya saya biasanya jarang sih pakai di setahun kan. Ya saya pakai yang TTM. Terus kalau year to date juga jarang bisa sih, tapi saya lebih suka TTM sih sebenarnya. Atau mungkin sekalian langsung kuartal ke kuartal, kuartal 2 tahun ini katakanlah ya, kuartal pertama tahun ini sorry ya, kalau yang mau keluar itu sama kuartal pertama tahun lalu, biasanya seperti itu saya. Ya, saya juga lebih suka TTM Pak, tapi bukan teman tapi mesra ya Bapak Ibu. Ini trailing 12 month, jadi 12 bulan mundur ke belakang ya Pak, itu ya.
Iya, Nah, iya, gitu iya. kan. Itu Kalau saya yang suka bingung apa, pakai itu. TTM, TTM gitu ya. Karena suka baca kan Bapak Ibu ya. Year apa? Iya. Year on year, Q on Q, TTM, YTM gitu ya Pak. Nah, ini Iya. realitas lama 12 bulan berjalan mundur ke belakang ya. Jadi itu lebih Iya. mewakili ya. Saya juga lebih senang Betul. pakai itu Pak. Cuman kadang-kadang suka ada yang pakai di setahun kan gitu ya. Jadi tergantung kali ya Iya. Pak, tanya yang mana. Iya, Next. iya. Nah ini kan saya mau nanya lagi nih Pak. Kalau dalam satu portofolio Pak, pengalaman Bapak ya, enaknya ngejagain berapa porto sih Pak? Terus alokasinya gimana gitu? Kadang-kadang kan kita punya satu portofolio Oh. isinya saham ya Pak, isinya. Iya. Nanti satu naik, satu turun, jadi equity-nya nggak naik-naik, nggak turun-turun, diem di situ gitu Pak. Iya. Kayak Itu gitu. memang kayak trade off itu memang. Itu memang sering Sedikit gitu ya, jadi naik, iya, turun iya. ya, atau juga bohong gitu. Nah itu nggak pernah ngalamin gitu nggak Pak? Oh iya jelas. Cuman gini, memang saya awal itu memang lumayan dikit ya. Memang ada yang suka concentrated gitu ya. Mungkin cuma beberapa saham aja ya. Mungkin bahkan mungkin bisa 5 atau kurang katakanlah. Terus kemudian ini ada suara masuk ya. Zen, Zen, sorry, Zen. Oke, sorry, sorry Bu Vivi. Itu kan memang awalnya seperti itu karena modalnya juga masih kecil biasanya. Kalau saya dulu ya, jadi saya mungkin cari sahamnya itu memang cuman ya dihitung dengan jari lah, jari sebelah tangan gitu. Nah, terus kemudian seiring dengan waktu ya mungkin udah mulai mulai lumayan lah ya modalnya. Terus kemudian sekarang udah mikir mungkin saya perlu dividen juga kayak gitu ya untuk dapat ambil untuk income-nya. Jadi mungkin cari mungkin bisa sampai 10 gitu. Kadang bisa lebih sedikit lah, tapi yang saya cari itu stabilnya. Tapi kalau yang tadi Ibu Vivi bilang naik turun terus kita jadi nggak kemana-mana portonya, itu ada resiko seperti itu memang. Karena kita akan mendekati market kan jadinya semakin gede gitu. Tapi yang saya percaya ini satu, Bu Vivi, pertama kalau kita market itu kan ada saham yang bagus, ada yang saham yang jelek gitu ya. Masuk semua jadi perhitungan. Sementara kalau meskipun kita agak banyak pun, tapi kalau kita pilih yang oke, yang bagus kayak gitu, secara logika meskipun dia nggak bisa sampai tinggi-tinggi sekali gitu ya returnnya, tapi dia akan cenderung mungkin lebih bagus gitu kinerjanya, portofolionya terus gitu ya. Ya mungkin dalam setahun nggak kelihatan, mungkin dalam beberapa tahun tuh nanti mulai kelihatan itu. Mestinya kalau kita benar milihnya, kalau kita benar milihnya, meskipun agak banyak pun sahamnya yang kita punya dalam portofolio, itu mestinya bisa di atas market gitu returnnya. Itu sih yang saya percaya. Jadi Itu Bu stock Vivi. selection ya Pak, milih cara milihnya Ya. yang screener yang mungkin ya kurang ini supaya Ya. bisa kan kasarnya kita kalau punya 10 pengen 10-nya naik semua gitu Pak. nggak bisa kayak gitu. Nah, Ini nggak bisa. yang sering 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 orang-orang gitu itu. Oh. Kalau nggak nanti ada denial Pak, yang rugi nggak usah dihitung, tutupin aja, yang naik aja yang untung dia. Jangan, jangan. Aduh, jangan. Ada yang begitu Pak, tapi ada juga Pak yang bilang gini, saya alokasinya di satu sekuritas satu saham, jadi nggak kepengaruh turun naik. Oh, Dia gitu. punya 10, jadi punya 10 kon Pak di 10 Oh, 10 serius? sahamnya beda. Oh, Apa yang gitu. jadi enak kalau yang lagi naik ya udah aja di sini yang dilihatin gitu yang turun. Iya, Kalau turun ya. biarin dulu aja, tinggal Tapi dulu lah. jadi equity-nya nggak usah dilihatin, nggak jungkat-jungkit begitu Pak, beda-beda. Iya, 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 iya. Nah itu ada yang gitu ya. Pak, Menarik juga ya. ya saya juga Terus. tahu itu, oh ternyata ada yang begitu juga ya, tapi benar juga, jadi nggak pusing, udah aja, misalnya ini counter saham Iya, iya. ini di sini gitu. Nah kalau Bapak Iya, sendiri, iya. Bapak punya dipisah-pisah nggak akunnya Pak? Ada tapi ya nggak sampai se ekstrim itu ya maksudnya tapi memang cuman satu dua mungkin sama istri itu dua gitu ya satu satu Dipanin tapi udah punya memang belum? Dipanin sekali ya. Kirim AOA-nya ini. iya, boleh. Pak, tapi Nah, Bapak ya, ada berapa akun Bapak pisahinnya gitu? enggak cuma dua lah, saya sama Dua. istri saya atas nama istri, ya maksudnya masing-masing ada. Tapi Ya itu memang
Nggak mau repot sih soalnya sih Bu Vivi saya, maksudnya ke, Iya. itu aja sih sebenarnya, pengen simpel aja gitu. Tapi itu dua tuh berdasarkan kepemilikan, punya istri, punya saya, atau beda fungsi, Pak? Ya, Ini buat ya, dividen aja, sama ini sih, sama ya. sama-sama, sama-sama. Jadi fungsinya sama. Mungkin ini buat buat ibu saya, tapi dipisahin gitu aja gitu ya. Iya, betul. Jadi senyamannya ya. Nah, kalau saya kan suka suka lihat itu Pak, platform-platform punya orang lain gitu ya, dokter-dokter lain, kelebihannya apa, kekurangannya kan masih Oh dokter iya, juga. jadi Karena tahu ya. kadang-kadang juga kan kita perlu perlu lihat juga di luar seperti apa ya Pak. Ya, ya, Nah ini juga Pak, buat benchmark ya. jangan sampai kita ketinggalan sama orang gitu kan ya Pak. Pak, ini Siap. saya mau nanya lagi nih Pak. Kalau Bapak, nah ini ya, bertahun-tahun, pernah rugi nggak Pak? Pernah lah pasti. Ruginya tuh gimana? Ini saya Ya, mau nanya pahit. namanya Jadi, juga itu. Bapak, Ibu, teman-teman, yang baru apalagi ya, jangan dengar, Pak, oh, ini untung bisa segini. Kadang-kadang kan suka silau ya Pak, dengar cerita-cerita bagus gitu. Nah, kita dengar dulu nih, investor juga ada ruginya nih. Nah, ini Pak, Ya, rugi. rugi. Nah, itu Pasti sama rugi ya, apa pernah lah rugi maksudnya. gitu. Ya, rugi. Dulu pernah ya, waktu saya waktu dulu di Aisa ya, Tiga Pilar itu ya. Itu memang kalau itu udah agak lama sih case-nya. Jadi saya mulai di situ itu tahun 2011 atau 2010 apa ke atas lah ya. Maksudnya awal-awal 2010 itu. Waktu itu memang prospeknya bagus ya. Kelihatan bagus. Dia waktu itu kemudian mulai masuk main di beras. Kemudian untuk snack-nya juga masih ya saya lihat oke gitu. Tapi memang waktu itu plan-nya itu memang luar biasa ya. Plan-nya dia untuk ekspansi itu kalau saya coba hitung, wah ini oke banget gitu ya. Ya, tapi memang jadinya waktu itu saya juga pertama yang saya mulai agak ragu waktu itu karena kok untuk ini funding-nya, untuk ekspansi ini gimana gitu waktu itu saya mikir. Kok butuh dana gede sekali, masa harus nambah utang lagi gitu ya, atau right issues gitu. Ya memang akhirnya jadi right issues kan waktu itu. Terus kemudian yang kita tahu, sama-sama tahu yang tahun berapa itu ya, kemudian dia yang ada something happen gitu loh ya, problem. Tapi waktu itu saya udah lepas sih. Jadi waktu saya sebelum case itu memang udah lepas karena ruginya mungkin ya nggak terlalu gede juga sih loh ya. Tapi karena waktu itu memang udah lihat dari gejalanya, artinya memang bukan karena apa-apa, tapi karena memang saya memang waktu itu agak ragu dia bisa funding untuk ekspansinya nggak gitu dengan segini gede gitu. Itu aja sih akhirnya saya terus kemudian wah udah turun nih harganya, ya sudahlah kalau gitu direlakan saja. Itu salah Berarti, satu contohnya sih Bu Vivi. ya ini jadi kan kita juga investor jangan kejong-jongan tidur ya Pak, dipantau terus kalau ada berita yang Nggak bisa, kira-kira nggak bisa. kira-kira ini membahayakan portofolio kita, ya kita mesti Yes. ambil Ya. pilihan alternatif ya, nggak bisa mentang-mentang ini Pak, saya mah tinggal aja antepin aja, jangan kejong-jongan ibaratnya ya Pak, nanti kelewat itu. Iya. Jadi ada cut loss-nya juga ya Pak ketika kondisi nggak Ada sesuai pasti. dengan bisa harapan kita ya Pak, sama hitung-hitungan Iya, kita ya. iya. Nah itu, Mas Ari, di Ya, Pak udah tahu saya rugi nanti lari. 2008 jelas rugi Bu Vivi. Iya, ini 2008. semua masal ya. Dan saya itu kan masih artinya masih berapa tahun invest ya waktu 2008 berarti 4 tahun dan 4 tahun baru hampir 5 tahun lah invest. Ya masih suka masih goyang-goyang gitu istilahnya kena apalagi kena 2008 yang seperti itu ya saya sempat cut loss gitu ya agak sebel juga gitu waktu itu. Karena waktu zaman itu kan ARA ARB-nya baru berapa? Itu masih normal ya, masih simetris. Bisa 20% lebih ya waktu ARA sama ARB-nya gitu. Sampai Turun. akhirnya di suspend itu Pak bursanya 3 hari 5 hari ya 2008 ya nggak boleh ada Itu pertama transaksi. kali Oh. saya itu sampai saya kan masih by phone Pak, ya, masih waktu Bu Vivi ya. Artinya saya nelpon broker saya, ini kenapa kok marketnya diem di suspend Pak? Saya baru tahu waktu itu market menjadi suspend. Tapi itu Pak ya zaman dulu ya yang di bursa mana gitu ada satu bursa dia sahamnya nggak boleh turun cuman boleh beli doang nggak boleh jual kalau nggak salah Oh, ada ya serius? Pak yang di mana Serius? Ada ya? dia zaman kita di suspend itu di luar sana tuh ada yang begitu Pak
Jadi ini nggak boleh Itu udah jual ekstrim mesti beli lagi aja. itu. Jadi supaya nggak turun gitu Pak. Nggak Ya turun. itu kan itu masa-masa begitu kan lama lumayan ya. Tapi Oh iya. dari Tapi situ kalau yang bisa beli, yang jual siapa tuh gitu? yang pokoknya dia nggak boleh ada turun aja Pak. Oh, Saya nggak tahu minusnya lupa lagi. Pokoknya dia dibatasin pernah sekali ya. nggak boleh turun. Ya, harganya mungkin dibatasin ya. Karena Iya. itu kan turunnya 2008 mengeri. Ya kita kan Oh. kadang-kadang ngomong waktu crash kita beli, tapi pas ngadepin malah tetap ada takut juga ya Pak. Iya sebel ya. Ya, maksud saya gini, saya waktu itu memang itu kesalahan yang bodoh sekali ya waktu itu ya. Ini salah satu juga ini satu yang rugi juga nih Bu Vivi. Itu pagi-pagi itu udah di antem turun 20% saya ingat. 20% berapa gitu. Pusing kan? Akhirnya aduh. Dan itu setelah berhari-hari ya, maksudnya bukan cuma hari itu. Beberapa hari sebelumnya, mungkin seminggu gitu ya, udah 2 minggu itu dia turun gitu kan. Terus akhirnya, aduh kena 20%, saya lepas aja lah. Dan menyebalkannya setelah saya lepas, siangnya balik lagi gitu kan. Itu. Itu orang kayak punya mata, Pak. Pak, ketika orang kita mau Sebel banget. Ya. main, itu udah ditungguin, Bapak, cut loss. Makanya itu pelajaran pelajaran banget buat saya. Itu pelajaran berharga sekali waktu itu Jadi, memang. ya itu kan kadang-kadang memang udah di titik nadir itu titik balik sebenarnya ya Pak. Iya, iya. Iya, bisa Udah jadi. kebanyakan begitu sih, udah cedera cerita juga begitu. Nah, tapi kan Tapi ya tetap bisa turun juga. Bisa juga. Masih turun lagi. Pak, tapi kondisi begitu tergantung posisi kita, Pak. Kalau full cash mungkin kita senyum-senyum ya. Kalau full barang gitu, Iya, mulus. iya sih. Nah, itu saya waktu full. Nah, itu full Full-full barang, banget. mulus. Iya, Nah, itu ya. benar. Bisa Kan kadang-kadang paham lah saya. orang-orang suka bilang ya, waktu crash itu kesempatan beli itu. Saya bilang, tergantung posisi. Kalau kitanya udah nyangkut, mana bisa beli pakai apa? Kalau ada Beda. duitnya ya. Kalau ada duitnya. Iya, Dan betul, terus betul. kita kan kadang-kadang kan udah keburu sebel gitu, bete ya. Aduh, ini udah nyangkut, gimana gitu kan ya Pak. Beda kalau yang punya cash kan. Ya serem, serem. Saya kadang-kadang, ini orang kurang berperasaan ini. Kalau yang gimana yang full barang, suruh serok-serok pakai apa gitu kan ya Pak. Halo. Nah makanya ini perlu, halo, makanya perlu apa yang namanya money management ya Pak, dibagi ya. Iya, betul, betul. Itu pelajaran itu lumayan keras juga buat saya si tahun 2008. Tapi itu ya artinya ya kalau ngadepin selanjutnya ya udah ada bekal lah jadinya gara-gara itu si Bu Vivi. Nah Itu. ini jadi lebih siap ya kita kalau ngadepin gitu ya Pak. Ini udah Iya, cerita yang betul. suram-suram ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Iya. Pak, zaman waktu crash 2008 sama awal COVID lebih ngeri mana sebenarnya Pak? Kalau Bapak sendiri gitu ya? Kalau COVID-nya cuma sebentar ya sebenarnya, cuma beberapa bulan lah sebenarnya. 2008 tuh agak lebih lama, setahun 6 tahun. Itu kayaknya, ya. Kalau 2008 kan setahunan saya ingat ya, 2009 dia udah mulai agak normal gitu. Suara saya jelas ya, Bu Ivi? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Nah, kalau 2020 yang waktu COVID itu memang cuman ya, kalau nggak salah, sebelum akhir tahun sudah mulai balik lagi, ingat saya ya. Tapi meskipun nggak stabil, sampai sekarang nggak stabil lagi. Tapi baliknya cepat gitu. Dan yang menarik ini memang lama juga ini yang COVID ini ya. Artinya memang karena udah ada COVID, perang pula gitu kan. Ekonomi dunianya jadi kebalik-balik semua gitu kan. Terus terang aja ya, terus terang. Meskipun saya udah lama di market gitu. Ini baru juga gitu loh. Berbeda sama 2008 juga. Ini berbeda case-nya. 2008 mungkin Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu kena kan waktu itu. Kalau kita lihat laporan keuangannya masih banyak yang oke, gitu tahun 2008. Tapi pas COVID ini, gini, kalau saya lihat ya, saya ngamatin ya. Pertama, memang banyak case yang pandemi, perang, yang Rusia-Ukraine, sama memang marketnya, behaviornya memang udah berubah gitu dari investornya sendiri gitu ya, gayanya, stylenya mungkin gimana ya, agak lebih sekarang ya banyak mungkin banyak gaya trading macam-macam juga ya, jadi fluktuasinya itu memang luar biasa itu kadang. Nah itu terus banyak investor-investor baru gitu ya yang ya dibandingin
Zaman dulu kan cuma berapa ratus ribu ya, 200, sekarang udah jutaan kan, nggak salah ya. Itu banyak banget, dan itu memang pengaruh sekali di market, itu kelihatan banget gitu ya, sangat sangat bisa sangat fluktuatif gitu loh harian ya, kayak gitu. Menarik sih, saya jadi banyak belajar juga sih Bu Vivi, terus terang. Dan saham-saham yang bisa naik tinggi sama yang apa ya, yang diem aja, itu beda banget sama dulu memang sih. Sekarang itu kadang-kadang ada saham yang bisa naik banget, terus mikir ini salah apa ya gitu-gitu. Kadang-kadang saya mikir itu ya. Jadi itu kadang-kadang saya juga cari tahu juga gitu loh, ini kenapa sih ada berita, oh ternyata ada ini. Dan memang sekarang lebih sensitif sama berita ya, kalau berita katakanlah even bagus gitu ya, jelas ya, maksudnya kayak farmasi waktu pandemi itu dia langsung terbang. Mungkin kemudian saham teknologi itu juga mulai terbang juga sempat, sama digital-digital gitulah ya. Tapi kalau turun juga, kadang saya juga mikir, ini kadang-kadang, karena ada di forum gitu, kadang-kadang ngobrol gitu ya. Loh ini kok turun dalam, wah ini mah turun satu kuartal doang gitu, artinya turunnya pun sebenarnya nggak banyak gitu ya. Dia itu tetap tumbuh, tapi pertumbuhannya menurun. Itu udah dihancur, udah disikat gitu kan. Kalau saya sih senang-senang aja sebenarnya, saya bisa beli. Jadi gara-gara itu ya. Karena kayak agak-agak impulsif gitulah. Wah ini jelek ini, padahal itu jelek, jelek, jelek banget juga enggak gitu ya, hatinya turun-turun banget enggak gitu ya. Ya ini mesti sih kayak gini cuma sementara, tapi harganya itu sahamnya itu bisa sampai anjlok banget. Kalau sisanya sih, kalau itu lagi-lagi, kalau lagi ada cash seneng-seneng aja gitu bisa beli. Benar itu sih. Nah itu kalau itu menarik sekarang sih Bu. Kalau ngerti valuasi enak ya Pak, karena kan hukuman pasar tuh lebih sadis sekarang ya. Ibaratnya ya Pak. Jadi sadis-sadis kalau sekarang, turunin sadis lebih banget. dari nilai wajarnya Iya. di tapi FOMO juga jangan hati-hati karena dihargainnya juga lebih dari harapannya itu berlebihan ya Pak. Harapan dan Iya. Jadi, hukuman berlebihan. Nah, jadi makanya itu banyak perlu ya itu sekarang. perlu valuasi itu seperti itu ya. Jadi kita kalau nggak kalau naik juga nggak terlalu FOMO gitu ya Pak. Kalau melihat yang disiksa juga kita bisa ngumpulin gitu ya. Kadang-kadang kan orang kan Iya. Ayo serok serok, tapi kan serok belum tentu barang bagus ya Pak kalau nggak ngerti hitung-hitungan ya. Iya, pasti. Malah makin ke bawah gitu, makin nyelam gitu. Nah ini ya Iya. makanya menurut saya juga pengalaman yang ini yang udah-udah ya fundamental mesti tahu lah ya Pak, walaupun mungkin gayanya trading ya bisa tahu ibaratnya yang penting-penting lah yang tadi kita bahas ya Pak. Nah ini Iya, betul, betul. nah ini kan tadi udah rugi story ya. Sekarang kisah manisnya Pak, untungnya dari mana aja Pak? Terus kenapa bisa untung dari situ gitu Pak? Saya satu ya, yang contoh mungkin saya saham Metrodata ya waktu itu ya. Saya tuh suka gitu ya Metrodata itu. Waktu itu tahun udah lama saya itu megangnya lumayan lama itu. Sampai lupa saya pertama kali beli kapan gitu ya. Lama pokoknya dia saya lihat itu memang dia bisnisnya kan dia kalau dibilang teknologi juga ya sebenarnya dia itu supporting untuk teknologi itu kan. Karena dia jual untuk solusinya. Kemudian jual untuk kayak hardware-hardware gitu ya untuk kayak laptop kayak gitu. Dan yang menariknya bagus gitu pertumbuhannya. Pertumbuhannya bagus. Jadi saya itu sabar waktu PER-nya itu dan itu rendah banget gitu. Waktu itu sangat rendah. Itu mungkin mungkin 10 kurang dikit ya sekitar-sekitar segitulah, kecil lah gitu ya. Bahkan bisa lebih rendah lagi saya waktu ingat waktu itu. Ya karena mungkin nggak banyak yang tahu ya waktu itu ya, Metrodata itu. Masih nggak terlalu besar market cap-nya. Ya udah saya ikutin aja, itu lumayan, lumayan banyak itu. Dan itu yang menariknya dia itu kalau naik turun tuh memang sadis sih memang. Ya itu bisa dari 1.000 ke 2.000, balik lagi ke 1.200 gitu bisa gitu. Karena Meskipun mungkin kalau nggak, kita lihat mungkin panjang waktu, kurang terus. kurang liquid ya Pak. Jadi kalau Ya, sekali ya betul. ada beli hantam mahaka gede, kenceng, buang kiri gede, Bisa. turunnya kenceng gitu kali ya Pak. Belum Ya, seliquid kalau kayak sekarang gitu ya. kayak dulu. Iya. Ya, memang agak kurang liquid ya, memang dulu terutama ya. Kalau Dulu. sekarang mungkin udah, Sekarang udah lebih sekarang mending juga Pak, masih nggak udah terlalu. lebih Mending sih, tapi nggak tapi udah terlalu juga mending. ya maksudnya. Itu oke juga ya. Terus kemudian yang kayak Arwana gitu ya waktu itu. Itu bagus itu saya udah lama banget.
banget itu. Itu saham saya, kalau saya cerita itu lama-lama, karena saya megangnya lama. Pak, itu Bisa. lah, nah nih ya, saya mau tahu nih Pak, holding periode lama tuh berapa tahun Pak? Kurang lebih, jadi kan orang udah Ya. bayangan nih kan ya, oh ini, jangan ada yang Ya, bilang paling seminggu nggak juga lama Pak. bisa paling nggak 3 tahun lah kalau lama itu, 5 bisa, kadang bisa 5 tahun gitu. Tapi saya nggak gini ya Bu Vivi, saya nggak patokan harus lama atau enggak gitu ya. Selama dia masih oke, okay, masih bisa saya toleransi kinerjanya gitu. Itu saya tahu dia basic dari fundamentalnya udah bagus bisnisnya secara nature-nya. Dia akan saya pegang terus. Tapi saya juga realistis kalau memang artinya ya nggak mau loyal lah sama satu saham itu ngapain gitu ya. Kalau memang dia terbukti tidak oke okay lagi gitu ya sudah saya lepas aja, nggak pakai mikir gitu. Itu sih. Jadi nggak, Jadi saya ya, nggak ada jangan patokan jadi harus berapa tahun gitu, nggak pernah. kan ada holding periode, my holding periode adalah selamanya ada gitu kan ya Pak. Oh ya. Nah ini Itu seling sarah, Pak. Salah paham tuh orang-orang Bu Vivi. kalau ada perubahan fundamental mah mesti itu ya mesti selingkuh ya Pak. Iya. Kalau kalau gini, itu sering salah paham orang-orang ya. Waktu dibilang holding period, my favorite holding period is forever, Warren Buffett kalau bilang. Itu maksudnya dia itu bilang itu artinya kalau kalau memang untung terus gitu ya, bisnisnya untung terus, ya kalau bisa dapat saham yang kayak gitu gitu, jadi itu nggak harus mikir cari yang lain kan artinya gitu ya, kalau itu udah untung. Tapi pada kenyataannya kan nggak gampang cari yang seperti itu, jarang yang bisa seperti itu. Ya realistis juga lah. Yang Saya juga holding senang for kalau ya bisa naik terus gitu ya, bisa bagus terus bisnisnya, harga sahamnya naik terus gitu ya. indah Selamanya terus juga gitu saya ya juga Pak. mau. Tapi kan nggak jarang banget ya kayak gitu kenyataannya. Ya Yang realistis holding aja lah. forever itu pasangan hidup ya Pak. Ah ya pasti Kalau lah. saham nggak boleh itu, nggak bisa, Jangan 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 harus terlalu realistis. setia. Pak, Bapak ada nggak sih holding periodenya yang cuma bulanan gitu? Eh udah nyampe valuasinya saya jual gitu. Ada Ada. ya. Jadi investor juga Ada. nggak? Sebenarnya investor itu kadang-kadang kan dikategorinya sama jangka panjang gitu ya. Nggak belum tentu juga ya. Kadang bulanan juga kalau udah nyampe bisa jual ya. Bisa, bisa. Jangka panjang itu jangka waktu kita investnya ya secara keseluruhan. Kalau satu sahamnya saya nggak terlalu banyak matok gitu. Kalau memang dia secara memang valuasinya kadang-kadang kita hitung 1.000. Terus kemudian berapa bulan kemudian udah lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada itu. Kan saya jadi mikir kalau megang ini nanti dia mau naik seberapa nggak justified gitu sama bisnisnya gitu. Malah mending Udah saya cari saham lain yang overload ya masih Pak. potensi gitu. Yes, Overload overshoot gitu jadi ya. benar. Artinya cari saham yang lain dulu yang lebih potensial jadinya saya kayak gitu. Mungkin saya bisa balik lagi ke saham itu mungkin kalau harganya udah masuk akal lagi kayak gitu. Kayak Ya, gitu sih itu Bu cinta Vivi. cinta lama balik kembali ya Pak. Iya. Kadang kan gitu ya, kalau saham bagus kan dihargain lebih, ya itu kita jual. Tapi dihukum pasar lebih lebih jahat, lebih sakit juga. Nah itu kita balikan lagi gitu ya Pak. Jadi Iya, kalau udah saya lagi menderita bareng-bareng lagi, udah senang sendiri-sendiri lagi ya Pak. saya sampai ketemu temennya, teman-teman dia memang trader. Alumah kalau kayak gitu untuk beberapa ya kayak trader juga, meskipun agak lama ya sih. Tapi basis gua kan dari bisnisnya, Valuasi. artinya jual beli ya, ya apa ya oke lah saya. Dia Yang jago penting trading, itu gayanya dia oke lah, nggak masalah kalau saya sih. Kalau saya sih mungkin lebih cocok untuk yang sama-sama ini. sama-sama cuan ya Pak. Ini kan Cuan, iya masalah jelas. kenyamanan ya, pakai jurus Iya. apapun yang penting cuan gitu ya. Dan cocok Betul, sama betul. kita, pas di ayun-ayun kita Nah. nggak goyang ya Pak. Iya, itu penting, penting. Pak, kalau Bapak ada nggak sih berapa bulan sekali, berapa waktu sekali saya rombak porto saya atau begitu ada berita saya rombak, ada itu rilis laporan keuangan waktunya ngerombak porto atau tiap berapa saat ini Oh. sewaktu-waktu aja gitu saya rombak gitu komposisi porto saya gitu Pak. Iya. Ya pada dasarnya saya kan memang biasanya review reguler itu mungkin 3 bulanan ya. Artinya kalau laporan keuangan keluar pasti 3 bulanan gitu ya. Kalau ada benar-benar jelek ya sudahlah saya relakan sajalah. Tapi kalau yang mungkin ada yang insidental gitu kadang-kadang tiba-tiba ada kayak gini ini. Ini agak berat juga kalau saya pegang, saya harus ganti. Terus kemudian kalau ada opportunity lain biasanya Bu Vivi. Artinya kalau saya hitung di sini saya bisa dapat misalkan katakanlah 20% gitu ya dari sini saya untung gitu ya.
Terus kemudian di sini saya bisa dapat gain mungkin di tempat lain 40% potensinya gitu loh. Dengan kualitas bisnis yang oke juga sama gitu. Ya saya akan switch ke yang situ gitu artinya. Ya, lebih insidental sih sebenarnya kalau saya. Kalau yang reguler-reguler itu ya mungkin review-review, mungkin mungkin bobotnya aja mungkin saya agak kayak rebalancing kalau orang bilang ya. Artinya memang kalau dia udah gede banget terus potensi kenaikannya nggak terlalu gede ya saya coba kurangin ke saham lain dalam portofolio juga ya, saham yang udah ada juga gitu. Seperti itu sih Bu Vivi. Oke, jadi ditukar-tukarnya tuh, jadi kan kita kalau beli kan udah tahu nih ya, saham bagus, di harga bagus. Nah, kalau udah dapat saham bagus, di harga bagus, jangan lupa dijual. Karena ini kan kita Nah. mengawali lebih mudah daripada mengakhiri ya, Pak. Endingnya mesti happy end ya. Nah, jualnya tuh gimana Itu. gitu. Nah, itu jualnya ketika harganya nyampe target atau nemu peluang yang lebih baik gitu ya, Pak. Iya, biasa gitu. Nah, ini dari Bapak ya. Nah, ini Pak, saya mungkin ada beberapa pertanyaan dari kolom kolom ini saya coba baca ya, Pak. Iya, silakan. Bentar. Bagaimana cara Bapak Parahita dalam memvaluasi sebuah saham? Tadi udah dibahas ya, kalau yang murah gimana? Harganya murah, perusahaan bagus gimana, harganya bagus. Mungkin kalau ketinggalan, nanti IG Live ini saya save, Bapak Ibu bisa tonton lagi ya. Nah ini ada yang tanya lagi Pak, dari Pak Albert. Tadi Pak Parahita sempat bilang, pik saham berdasarkan kestabilan. Apa itu artinya Pak Parahita menghindari saham-saham komoditas? Oh, enggak juga. Ya, langsung jawab ini ya. Iya Pak, langsung jawab aja Pak. Enggak juga. Artinya memang saya biasanya ada di portofolio memang mostly memang katakanlah 80% saya alokasikan buat yang core. Artinya saham-saham yang ya yang orang bilang boring. Mungkin ya ya dia terlalu stabil lah istilahnya kenaikannya, pertumbuhannya terlalu stabil kadang too good to be true, bagus itu utangnya kecil. Ya kayak gitu-gitulah kriteria yang bagus-bagus gitu ya. Tapi ada juga yang saya memang alokasikan berapa persen gitu ya, mungkin kayak bisa aja yang kayak komoditas katakanlah kayak gitu. Saham-saham komoditas karena itu kan dia kan ada masa-masanya dia bagus gitu ya. Terus kemudian bisa juga saham yang dulunya jelek gitu. Terus kemudian tiba-tiba dia berubah, ada something di dia. Itu saya alokasikan di situ. Itu. Itu ya untuk macu return juga sih sebenarnya dari situ sih Bu Vivi. Buat cari Karena kalau yang saham yang stabil itu kan ya bisa dikira-kira lah dia setahun bisa dapat berapa gitu kan, dah katakanlah ya. Tapi kalau untuk yang kayak gitu kan mungkin dia potensi gainnya gede. Tapi kita nggak bisa pegang lama-lama kadang-kadang. Itu kan biasanya. itu kalau di bola strikernya ya Pak yang cari Ya, returnnya, dia cari pencari itunya duitnya. ya, gold digger ya. Iya. Nah, ini ada Gitu. pertanyaan lagi Pak Demas, prospek kedepannya gimana? Bapak amatin Demas nggak Pak? Nggak terlalu ya, tapi yang dividennya gede itu ya pasti Dividen orang-orang itu sih, lihatnya itu. ya belinya berarti kalau dividen gede sahamnya lagi murah, supaya yieldnya gede kali ya Pak. Ya cuman kalau dividen itu yang kalau memang kalau cari dividennya ya mungkin kalau saran saya pernah anu sih pernah oret-oret gitu ya, artinya cari datanya gitu sampel beberapa memang dividen itu memang kayak apa ya pedang bermata dua gitu, artinya memang senang gitu ya dapat dividen, tapi dividen tuh ngurangin kemampuan perusahaan buat ekspansi sebenarnya kan, dia buat tumbuh itu karena duitnya kan. Padahal perusahaan itu mungkin kalau dia buat tumbuh dia butuh working capital nambah ya buat operasional sehari-hari. Terus kemudian dia kalau butuh katakanlah bikin pabrik baru dia kan butuh duit juga itu ya dari internal. Nah kalau kalau dividennya terlalu besar dibagikan ya dia kan nanti kan waduh ini dananya dari mana, nanti ngutang lagi gitu kan katakanlah jadinya jadi resikonya nambah itu untuk bisnisnya. Nah artinya kalau saya sendiri prefer untuk dividen yield itu ya lumayan gede, tapi jangan gede-gede banget sih kalau saya sih. Saya agak khawatir. Apalagi kalau sering gitu. Kalau sering gitu ya. Apa mungkin apakah udah dia mungkin mungkin ya memang lagi nggak ada kesempatan buat ekspansi bisa jadi ya. Artinya dia ya udahlah daripada gue pegang kasih return ke investor nggak gede ya gue jadiin dividen aja lah gitu. Itu make sense. Itu make sense nggak masalah. Tapi Itu karena saya mungkin salah pengen satu. perusahaan yang lagi tumbuh gitu ya, saya biasanya cari yang ya yang
dividennya mungkin ya 3%, katakanlah 4%, tapi dia masih punya duit buat bisa tumbuh gitu. Saya sarinya kayak gitu sih, Bu Vivi, pada prinsipnya. Oke, nih kan kita ya kalau yang mau duduk diam nggak mau utak-atik lagi ya udah cari yang gede-gede gitu, jadi setoran 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 gitu ya. Tapi kalau Ya, kita pengen ya. yang nilainya lebih gede kan kita kasarnya mungkin ke perusahaan bagi dividen kalau udah nggak punya rencana ekspansi kali ya Pak. Ah udah saya ada pengumpulan tahun depan saya nggak ngapa-ngapain lah udah bagiin dividen aja kali kayak bisa kayak begitu juga kali ya Pak. Ya bisa kalau kalau udah jadi yang udah dia udah mature ya biasanya bisnisnya ya dia akan cenderung akan bagiin dividen karena dia memang pertumbuhannya memang udah terbatas gitu ya. Nah justru saya kalau misalkan masih kecil terus potensinya gede ini masalah kepercayaan juga sih ke manajemennya ya Bu Vivi. Artinya saya percaya kalau nggak dibagikan sebagai dividen itu kan artinya seakan-akan duitnya investor dia pegang dia buatkan invest lagi gitu untuk ekspansi bisnisnya. Artinya seberapa besar sih kepercayaan kita ke manajemen untuk megang duit itu nggak dibagikan jadi dividen, ya kembangin usahanya. Bisa Itu aja ngegedein sih. nggak kamu ini gitu gitu ya Pak? Nah Ya, itu jadi kalau nggak bisa, saya mungkin nggak percaya lu jadi dividen aja gitu artinya. Kan itu logikanya gitu. nah itu ya Bapak Ibu analogi dividen ya. Nah ini saya baca lagi ya Pak dari Pak Albert. Apakah karena cepatnya rilis dan penyebaran informasi yang didapat investor bisa menyebabkan market semakin efisien Pak? Bisa jadi. Cuman kan kalau wah ini balik kayak bangku kuliahan ya, tapi nggak apa-apa lah. Efisien ya. Market efisien itu kan artinya orang nggak bisa untung terus-terusan gitu ya. Untuk di bursa gitu ya. Dengan mungkin ada yang lemah kayak gitu. Tapi intinya gini. Informasi banyak itu memang sangat membantu. Tapi akan muncul permasalahan kedua. Orang yang terima bisa bisa menafsirkan bagus nggak infonya, bisa nafsirin nggak? Itu jangan salah, kebanyakan info itu malah bikin bingung gitu. Setuju, siapa? Ini yang signifikan terhadap saham tersebut atau ini cuma noise noise biasa aja ya, cuma berita-berita nggak kurang, anu lah nggak terlalu ngaruh lah. Nah itu artinya saya itu di satu sisi memang dia bisa membantu lebih efisien marketnya karena informasi lebih banyak ya lebih banyak sumbernya lebih gampang diperoleh lebih cepat tapi di sisi lain itu kemampuan investor untuk memfilter informasinya itu akan jadi masalah baru jadinya jadi Ya, ya pertama. belum tentu jadi lebih efisien juga gitu jadi Jadi di ya situ kita mesti pinter-pinter filter ya Pak, filter berita ya. sama menafsirkan gitu ya. Kalau udah baca ini, action kita mesti ngapain gitu ya. Nah, Iya, kadang-kadang. zaman sekarang tuh iya, itu bedanya itu memang Dan terus penentunya itu. ngarep sama kenyataan suka beda juga Pak. Iya. Oh, ini kelihatannya keren banget dia mau ngapain-ngapain beritanya padahal setelah kenyataannya gitu-gitu doang gitu Iya, sebenarnya oh kan ternyata. kadang-kadang gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Riz 99. Pak Parahita, kalau investasinya pernah 100% cash atau nggak pernah sama sekali? Mungkin di pasar atau keluar sama sekali ya? 100% cash. Full cash gitu, jadi nggak ada porto kali ya Pak? Pernah nggak Nggak pernah. di-cashin atau selalu ada di pasar? Nggak pernah. Berarti Nggak pernah kalau cash kalau 100%. kalau core stock mas selalu ada nggak pernah dijual Pak? Atau diredus, dikurangin? Ya, dikurangin ya mungkin bisa. Saya mungkin kadang-kadang ada tahun berapa ya, waktu itu saya merasa waktu tahun 2018 kalau nggak salah ya, apa pokoknya saya tuh ngerasa, aduh ini nggak ada yang murah gitu artinya. Itu saya kan ngumpulin cash lumayan banyak. Tapi ya nggak sampai 100% cash gitu ya. Makanya kadang-kadang bisa 50% masih ada mungkin kayak gitu. Tapi saya nggak pernah sampai habis sahamnya sih. Nggak pernah. Kalau habis takutnya feel-nya hilang ya nggak dapat ya Pak. Nanti mau Ya masuk lagi ampunnya nggak ragu dapat. terus ya. Banyak kan kayak gitu ya. Iya. Betul. Pak, ini ada pertanyaan lagi ya Pak dari Pak Yanto Nugraha. Pak, bagaimana cara mengatasi psikologi kita saat market turun parah supaya tetap berani beli? Tetap berani beli. Oh ya, yang pertama itu ya hidup nggak cuma buat invest, nggak buat cuma buat investasi, nggak cuma buat saham. Hidup itu kita bisa
punya hobi macam-macam, bisa nongkrong segala macam, ya udahlah jalanin yang kayak gitulah hobinya gitu ya. Jangan terlalu banyak ngeliatin market terus capek, Jangan hidup itu yang bikin demi takut. saham gitu ya, Pak. Iya. Ya, yang kedua memang harus tega gitu ya. Artinya harus tega. Tega itu dalam arti kalau memang kita udah yakin, maksudnya ya udah ngitung, memang segini dia ini murah segini gitu ya. Ini market turun ya beli. Itu udah kayak robot aja jadinya memang sih. Memang jadi kayak robot. Artinya jadi kalau 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 yang saya selalu pelajari ya sampai sekarang saya juga nggak bisa sampai perfect-perfect banget itu. Udah kayak anu aja sih, kalau nggak sesuai kriteria ya jual, kalau kalau sesuai kriteria beli, udah kayak otomatis gitu aja gitu ya. Dan itu memang nggak gampang, butuh waktu untuk bisa seperti itu kan namanya itu sih mindset seperti itu tuh nggak gampang Bu Vivi. Jadi ya memang harus based on fakta gitu, artinya kalau kalau pengen anu ya pengen disiplin ya, artinya agak takut gitu ya. Begitu market turun, tapi kalau kita secara ini yakin bagus, ya sudah beli aja gitu. Itu sih. Itu yang harus belajar memang. Nggak gampang. Itu nggak gampang. Jangan gitu. Pakai perasaan, berarti apa? Pakai hitungan. Betul, kan ya? betul. Karena aja kalau udah Iya. sayang gitu kan, aduh jualnya sayang, udah lama di porto saya gitu. Oh, Nah, itu udah saya bisa gitu, paham itu memang. Itu udah memang ada kadang-kadang gitu. chemistry, kalau udah kelamaan kan begitu ya Pak, ada chemistry-nya ini sama saya, Ya, aduh kalau saya kan nggak punya kan ini kebayang gimana ya. gitu. Ya, saya bisa bayangin ya. Gini, misalkan kita udah punya agak lama, lumayan lama itu sahamnya ya. Udah analisis, kita ikutin perkembangannya. Wah, ini keren. Itu terus tiba-tiba ada berita jelek gitu ya. Terus yang kemudian itu yang bakal pengaruh banget ke bisnisnya gitu ya. Ini berubah pokoknya, dia akan ke depan akan berubah. Itu kadang-kadang ada denial memang. Ah, enggak lah. Cari Ah, kayak berita gitu. bagus gitu ya, Pak. Iya. Itu ntar pinggirin dulu lah, cari yang bagus aja. Bagus. Itu bahaya, itu bahaya memang benar, itu bahaya. Nah, itu Iya, nggak boleh pakai iya. chemistry, nggak boleh ada ikatan Iya. emosinya sama saham ya. Jangan, jangan sampai. Nah, ini ya, Bapak Ibu, cara-cara salah satu caranya supaya kita tetap waras bisa cuan di sini ya. Nah, ini Pak, ada lagi pertanyaan, Pak. Dari Pak Janutan, Tipala. Kategori saham apa yang Pak Parahita sukai? Apakah fast grow, aset play, atau yang kayak gimana, Pak? Itu kategori Peter Fast Lynch. grower yang pasti. Fast grower. Fast grower tapi market cap-nya nggak terlalu gede. Keluarnya market cap-nya nggak terlalu gede, fast grower. Yang Ada jelas petunjuknya nggak, Pak? dia Sektor apa, Pak? tadi udah disebutin kan? Nggak, ya salah satunya. Keramik lah. Keramik. Tadi. Tapi ini ya, Bapak Ibu, kita tujuannya edukasi, bukan Iya. apa namanya, rekomendasi Banyak sih. saham. Kita belajar Itu ya cuma dari salah Bapak ya. satunya aja. Itu cuma salah satunya. Tapi sebenarnya banyak. Saya nggak tergantung sektor kalau beli Bu Vivi. Artinya saya nggak ada kecenderungan saya harus ke sektor ini, nggak. Karena saya kan bottom up gitu ya, kalau invest ya. Jadi bukan top down. Karena Soalnya kalau satu orang top down sektor jadi juga mati. nasib, satu sektor nasibnya Iya. beda-beda ya, Pak. Iya, belum tentu bagus juga gitu ya dalam satu sektor gitu ya kan. Ya kayak gini aja lah, kita lihat teman bikin usaha sama-sama bikin resto gitu, ada yang berhasil, ada yang enggak, ya sama juga kan seperti itu ya, artinya kayak sama juga kayak gitu kalau di saham gitu. Jadi bukan berarti satu sektor ini bagus, kelihatannya bagus gitu, semua sahamnya bagus belum tentu juga gitu. Ya harus hati-hati. Makanya saya nggak terlalu prefer ini sektor ini nggak terlalu kayak gitu. Nah, itu dari cara milih saham gitu ya, dari Pak Parahita. Nah, ini Pak, mungkin waktu udah 1 jam, Pak. Wah, udah Saya ya? Wah, nggak udah kerasa nggak ya, Pak. kerasa. Nanti Bapak jadi tamu saya lagi berkenan ya, Pak. Bahas Siap, topik-topik siap, gitu Pak. ya, Pak. Pak, mungkin Siap, ada siap. minta closing statement, Pak, untuk penutupan hari ini, Pak. Yang jelas ya, memang sekarang marketnya memang lagi nggak karu-karuan gitu ya. Tapi justru di sini lagi ya, kalau saya lihat sih lagi ada peluang ya sebenarnya. Karena memang overall itu relatif murah. Karena memang banyak yang takut ya tahun depan kayak gimana-gimana gitu ya. Ya artinya gini, saya nggak suka ngeramal-ngeramal gitu ya. Forecast itu nanti tahun depan kayak gimana ya. Tapi kita lihat faktanya aja, kita ikutin aja. Kalau memang memang nggak ada masalah ya kita udah mulai beli. Tapi kalau memang ternyata memang ekonominya
kita lihat semakin kurang bagus kayak gitu ya. Terus kita lihat bisnisnya juga, perusahaannya juga bisnisnya agak-agak slowing down atau bahkan makan rugi kayak gitu ya, realistis saja lah gitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin ambil keputusan berdasarkan fakta gitu aja ya, jangan terlalu terpengaruh ini bakal kayak gini, bakal kayak gitu, belum tentu kejadian juga gitu. Kalau ramalan-ramalan gitu Nah, itu sih kadang-kadang ramalan menurut juga saya. direvisi juga, Pak, nantinya, Pak. Nah itu masalahnya. Itu memang. Nah, nih, Pak, Iya. ini saya terakhir saya pengen tahu, Pak. Kalau sekarang kan Bapak bilang tadi banyak yang murah-murah ya. Kapan nanti muncul kita mesti, wah, ini sinyal kurang bagus nih. Sinyal kurang bagus itu, Ini saya itu saya ada kayaknya kebiasaan mesti gini juga mesti Bu Vivi redus ya. nih gitu kan, feeling ini saya mesti redus nih. Ketika muncul apa tuh Pak, ciri-cirinya gitu. Saya ya yang jelas pertumbuhannya turun ya ekonomi ya. Terus bisnisnya sendiri kena impact gitu memang. Nah, Kalau berarti cuman ekonominya pertumbuhan. turun, kalau pertumbuhan labanya masih oke gitu ya, masih untung, cuman gitu perusahaannya ya ngapain gitu, takut kita gitu ya artinya. Tapi yang sekarang saya sering perhatikan sekarang itu, karena ini kan kayak masa transisi ya dari pandemi ke sekarang, muka-muka bisa normal lagi gitu ya. Artinya kan ini semacam turnaround berjamaah gitu, perusahaan itu, saham-saham itu. Ya, biasanya saya lihat yang TTM tadi itu, dari laba bersihnya itu saya ikutin aja 3 tahun terakhir itu ya, tiga tahun terakhir ya. Sebelum pandemi, pas pandemi, sekarang gitu ya. Itu kelihatan nggak? Dia dari yang naik sebelum pandemi, turun pas pandemi, sekarang dia udah mulai ada tanda-tanda recovery nggak? Nah, itu saya tertarik tuh nyari-nyari. Itu karena memang kondisinya seperti itu sekarang. Itu saya lagi nyari ya, seperti itu. Jadi bisa dibilang sekarang lagi turnaround ya Pak, karena kemarin Ya, habis kena ya. itu ya Iya, masih. meskipun ya marketnya masih naik turun, enggak jelas mau kemana gitu. Ya kadang kan kita kan Saya nggak pasar tahu gitu ya. Pak, mau naik juga turun naik Iya. juga di bolak-balik dibikin Iya, iya. mondar-mandir terus ya. Iya. Kalau kalau bisa, justru memang kalau dari pengalaman memang selama ini ya, memang justru kalau kita bisa dapat untung yang nanti ya ke depannya bisa dapat untung lumayan gitu ya, gede gitu ya, kondisi seperti ini sebenarnya sih. Karena sama-sama nggak tahu semua orang itu ini mau kemana, itu nggak bisa gampang nebak lah istilahnya, nggak gampang ditebak. Makanya itu ini artinya apa ya, kesempatan lah kalau kita mau mau cermat gitu ya, lihat saham-saham apa aja itu sekarang. Asal stock pickingnya yang benar ya sahamnya ya Pak. Nah nanti Iya mungkin betul. kita Iya. bisa belajar lagi dari Pak Parahita ya Pak. Nanti saya undang lagi ya. Nah ini Ya, siap Bu Vivi. Bapak Ibu terima kasih buat kehadiran di IG Live hari ini. Semoga IG Live hari Ya, ini sama-sama. bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya Bapak Ibu. Nah, saya sekarang mau promo Panin Sekuritas juga ini. Silakan kalau ada yang mau buka Silakan. buka akun ya, ada link pembukaannya. Nah, karena kan biasa kita nggak cuma punya satu akun ya. Ada yang kemarin cerita yang punya 10 saham, 10 akun gitu. Ya, buat tujuan bisa buat trading, buat invest, atau mungkin buat suami, buat istri, buat anak gitu ya. Nah, itu kita boleh buka di Panin Sekuritas. Nah juga ini buku Bapak, Pak, mungkin ini cetakan mesti dibikin, Pak. Saya juga banyak yang Oh nanya iya, ini. saya lagi mau anu juga sih Bu Vivi, lagi nyusun yang bentuk ilustrasi sebenarnya, Ah, tapi itu, mungkin Pak. ya masih digital sih. Oh, Kalau nanti cetak saya masih mikir dicetak, ya, Pak, kalau kalau cetak, Pak. cetak Saya nanti, ya nanti kalau ada anu. Pak, kita bikin event offline kapan-kapan ya, Pak? Oh boleh boleh boleh, Di ya Bandung mau, boleh boleh. Pak? Ini ke Di Bandung Bandung ya mau. berarti ya, oh, seru juga, udah lama nggak ke Ya, Bandung. kali-kali di Bandung ya. Nanti saya mau minta tanda tangan ini di buku. Siap, siap. Oke. Oke. Ya, siap. Oke, Oke. Mungkin IG Live hari ini saya udahin dulu. Terima kasih banyak, Pak Parahita Irawan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, sama-sama, Bu Vivi. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Makasih ya, Pak. Bapak-Ibu semua, Oke. sehat-sehat Yo, semua ya. ya, Yuk. teman-teman. Ya, Yuk, terima dadah. kasih. Saya pamit ya, Pak. Ya, Bapak-Ibu. sama-sama.